Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja di video kali ini aku mau bikin resep ayam bubuk kuning. Nah buat teman-teman yang ingin tahu gimana cara buatnya, yuk tonton terus videonya sampai selesai ya. Ayam 400 gram ini sudah dicuci bersih. 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 1 ruas kunyit, setengah sendok teh lada, 1 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 2 iris jahe, 2 ruas lengkuas, 1 batang serai. Kemudian kita haluskan dulu bawang merah, bawang putih, kemiri, juga kunyit, sama lada ya. Tambahkan sedikit air. Tumis bumbu yang dihaluskan. Masukkan daun salam, lengkuas, serai, jahe, juga daun jeruk. Lalu tumis hingga bumbu matang. Kalau bumbunya sudah matang dan wangi, masukin ayamnya. Tambahkan secukupnya air. Satu sendok teh kaldu ayam. Setengah sendok teh garam. 2 sendok teh gula pasir, sedikit kecap manis ya. Kemudian diaduk rata, lalu kita masak hingga airnya sedikit menyusut ya, atau sampai ayamnya matang. Oke, ini ayamnya sudah mateng, rasanya sudah pas ya menurut aku. Nah sekarang kita angkat dan siap disajikan. Alhamdulillah sudah jadi resep ayam bumbu kuning. Selamat mencoba, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.